Akhir-akhir ini, Puput begitu semangat membongkar borok sama mantan suami Dodi Sudrajat. Sebelumnya, Puput membongkar borok Dodi Sudrajat soal uang asuransi Vanessa Angel. Dia mengatakan bahwa uang asuransi milik Vanessa Angel sebesar 530 juta sudah cair sejak beberapa waktu lalu dan sudah dipakai oleh Dodi Sudrajat untuk foya-foya. Selain itu, Puput juga mengatakan dirinya tak setuju jika Gala diasuh oleh Dodi karena menurutnya Dodi Sudrajat tidak layak mengurus putra Vanessa Angel tersebut. Menurutnya, Gala lebih pantas diasuh oleh keluarga Haji Faisal. Seperti diketahui, sejak bercerai dari Dodi Sudrajat, Puput cenderung lebih berpihak pada keluarga Haji Faisal. Yang terbaru, Puput bersama kedua putrinya, Chika dan Aisyah, mengunjungi kediaman Haji Faisal dan bertemu Gala Sky. Puput pun berkunjung ke rumah Haji Faisal sambil membawa mainan dan baju untuk bocah 1,5 tahun itu.